Guys, kembali lagi di channel nanti. Channel selalu di nanti ya. Mohon maaf baru nge-vlog sekarang. Ini boleh kan nge-take video ya? Depan boleh ya? Oh, kita jadi juri. Oh, di mana? Oke, asus. Thank you very much. Hari ini kita enggak tahu, aku enggak tahu tempatnya apa namanya. Tapi kita mau melihat-lihat orang fashion show ya. Coba kita jadi juri. Good morning. How are you today? I'm fine. How are you guys understanding? You all understand English? Yes. Selesai pertunjukannya, sekarang kita mau dikasih tahu apa namanya? Produk-produknya. Ya, kita jadi kayak mau dikasih produk-produknya gitu dan ya. Ternyata mereka emang jual jaket per jaket. Kita bukan model dari model. Kita bukan model, tapi modal. Ya guys, hari ini lanjut kita di tempat kayak pembelanjaan gitu sih. Oh, bukan pembelanjaan, kayak tempat wait. Lihat. Udah digurin pasir, ya, Wak. Dia pakai baju begitu. Ini lucu banget. Mau berkuda kah? Enggak. Berkini. Mau lihat. Yuk. Lihat yuk. Mau gak? Ayo, apa? Kita gak tahu ya mau kemana. Gini nih susahnya kalau gak ada har. Kalau gak cocok tau ke kacamata ini. Bagus, lu mah gak pede. Mari berdansa. Kita hari ini sampai di pantai. Bukan pantai. Ya, lagi ke pantai. Ini kita di mana? Yuk, namanya. Namanya kita di mana? Ephesus. Oke. Jalan. Oh, sudah. Thank you. Sama-sama. Wow, it's so nice. Di sini panas tapi dingin. Ini tempat apa ya dulu ya? Oh, tempat pernah dibom. Enggak juga. Ngarang. Tempat pernah dibom. Coba, ini kita tunjukkan tempat ya. Gimana rasanya bisa ke perpustakaan orang Romawi? Sebenarnya capek, karena emang liburan ya. Jujur capek. Menarik. Kalau mau dengar, kopi di Adika. Mi, gimana rasanya ke sini? Capek, tapi menyenangkan, Pak. Okay. Capek, tapi menyenangkan ya. Aduh. Namanya juga traveling. Iya, benar juga. Kalau nggak gini, nggak ngerasain. Iya. Tapi seru sih. Iyalah. All out. Kembali karantina, boleh. Karantina berapa hari ya di Indonesia ya? 5 hari. Buat tim Wisma Atlet aja lah. Mantap. Tapi enak kan tempatnya di Wisma Atlet? Enak.
Aku lihat teman-teman enak kok di sana. Enggak rebutan kan? Maksudnya enggak rebutan. Antri pas daftarnya aja, registrasinya aja. Di Wisma Atletnya di daerah mana ya? Jakarta kan? Iya, Jakarta. Aku enggak tahu di mana. Dan ini apa namanya? Enggak boleh keluar sama sekali tahu. Terus makannya? Gojek. Apa disediain dari Wisma enggak paham. Tapi kemarin katanya kalau di hotel kita enggak boleh keluar sama sekali. Makan yang ada aja. Mie. Ya udahlah nikmatin. Setiap hari mie, 4 hari tuh. Baru 3 hari. 4 hari lagi di sini. Emang kita udah 3 hari? Iya. Ibu cepet ini? Banget. Cepet banget ya. Gimana rasanya, Mbak? Apanya? Sini. Dia mau marah-marah mulu. Kenapa dah? Eh. Mbak. Kenapa? Enggak apa-apa, Ti. Kepantin. Dia marah. Ngambek mulu dah. Jangan ngambek-ngambek, nah. Pak. Pak. Jangan ngambek-ngambek, nah. Siapa yang ngambek? Orang yang kepanasan. Iya, orang yang kepanasan. Yaudah guys, abis ini kita tuh harus naik lagi ya. Terus yaudah. Mungkin vlog hari ini sampai di sini kali ya. Abis ini gak kemana-mana kan? Ada satu lagi. Abis ini kita ke Pamukkale, kotor yang... Hai guys, jadi kita makan dulu. Ini penutupannya makan. Itu kayak ala-ala nasi padang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang. Sama orang montang. Di? Di sini ada nasi guys. Lapar nggak? Lapar mas. Ini ala-ala kayak nasi apa? Kayak ala-ala nasi padangan di Turki nih. Yang khas mana? Oke, ini ya aku sinematik ya, tunggu. Kenapa muka kau bete? Kau capek? Lu nggak bilang-bilang aja. Kenapa muka lu bete? Lu capek? Karena lu ngomong kayak panas. Enggak apa. Lapar. Kalau lapar diem ya. Happy breakfast. Ini udah jam berapa? Breakfast. Tidak ada lagu anak bak. Afternoon fast. Terus lalu? Afternoon fast. Afternoon emang ini udah afternoon. Afternoon fast. Lunch. Afternoon lunch. Lunch. Kalau lunch tuh banget. Kayak ada kambing-kambingnya. Terus. Semua nanti kambing. Tapi lu kalau ngeliat kambingnya langsung yang hidup. Lu nggak makan nasi aja. Gila, aku makan nasi. Tadi pagi dia makan nasi, aku enggak. Aku makan nasi banyak abis tadi pagi. Iya. Enggak ada, kita mau makan dulu. Makan habis ini kita lanjut ke kawah-kawah. Kawah-kawah enggak tuh? Saudaranya Amir. Loh, kawah-kawah. Wih, cie, Ismi tahu deh. Kalbur, Kak. Nah, lihat. Hop, hop. 1 sampai 10. 6. Hah? Apa yang bikin 6? Ada alasan dong? Iya, kenapa yang bikin 6? 6 kan kalau ibarat kata mah kecil ya. Yang pertama, dia ayam yang ini yang gua ambil gak ada rasanya. Kayak makanan rumah sakit. Oke. Okay. Terus, ini ekspektasi gua itu adalah enak. Ternyata ini pecah cuy. Nih. Kuning telurnya tuh pecah dan gua gak suka telur. Ya namanya, ini kembut-kembut emang guys. Kembut-kembut. Look this. Belum mateng. Dan akhirnya amis. Tuh dia kelaparan. 99. Dia suka berarti. Lu tuh makan anjing 4 dari belum makan sarapan, jadi kagak makan. Dadah. Makan dulu guys. Hai guys, jadi ini adalah destinasi terakhir di wow, ini adalah dulu home theater peninggalan orang Romawi. Jadi dia kalau melihat jadi kalau dia iya itulah pokoknya jadi kalau mereka itu zaman Romawi ingin melihat sesuatu pertunjukan mereka tuh di sini coba simpulnya. Lihat ya. Ya. Di sini pertunjukannya apa saja? Oke, ada banyak pertunjukan di sini dulu. Gladiatornya pasti ada. Bagaimana kita bisa mengerti di sini pernah ada apa? Wow. Gladiator itu. Karena lihat di bawah jaraknya dindingnya paling atas tinggi sekali, lihat. Ya ya. Kalau apa namanya itu berarti tunjukkan bahwa ada pertunjukan kayak berantem dengan berantem. Binatang kayak binatang sama orang. Oke. Okay, okay. Ya benar di bawah. Ada terowongan di bawah orkestra dari terowongan binatangnya keluar. Ya untuk keamanan
dindingnya paling bawah tinggi, tempat duduknya di atas tinggi. Kalau zaman Yunani sampai tanah. Okay. Sampai tanah karena masa itu masa Yunani nggak ada budaya kegiatan. Setelah di sini ada pemandian yang dulu dipercaya Cleopatra mandi di sini. Benar sekali dan ya benar. Ini yang ditunggu-tunggu. Dia ini semacam salju tapi bukan salju. Ya, dan di sini harus nyeker. Oh, dingin banget. Dan pemandangannya kalau boleh lihat nih. Wow, fantastic baby. Boom. Gila sih. Dia. Wow. Aku sampai speechless guys. Karena emang keren banget. Wow. Keren banget. Ini kalau ada di Jakarta udah banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak, banyak sampah udah. Iya. Banyak bungkus pop mie. Tuh lihat guys, wow. Keren banget. Baru sampai hotel. Vlog hari ini ditutup dengan kita mereview hotel seperti biasa. Perjalanan kali ini sangat melelahkan. Karena banyak bisnis. Iya. Ya abis ini kita review hotel ya. Tuh, aku sampai nyeker loh guys. Apa? Besok tuh 10 jam perjalanan. Besok 10 jam perjalanan tapi keren-keren tempatnya. Iya, tapi ya pantai. Bukan besok, besoknya lagi dong berarti ya yang keren-keren tuh. Enggak, besok keren. Kan habis di perjalanan ya kan? Iya, habis di perjalanan. Bayangin aja paling, 10 jam sendiri. Paling mampir-mampir. Oh, mampir. Kayaknya ini mau balik buat kalian udah. Hari ini tuntun aku untuk mereview. Tuntun aku ke surga. Mereview hotel. Hotel ini. Ini hotel ketiga kita di sini. Iya. Pertama. Ini sebenarnya apa? Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua hari kita cebeles. Ada. Ayo. Yakub. Wahid. Salata. Al-Baqarah. Surat. Oke, pertama ada toilet seperti biasa, kamar mandi, dan ini enggak ada bathtub. Tapi ini bisa. Tuh, udah seperti biasa lah pada toilet pada umumnya. Lalu ini kaca, kaca ini adalah lemari. Lalu ada, aku enggak tahu kenapa kita dikasih kamar yang satu one bed, satu yang bed kecil. Jadi kan ini buat 3 orang. Cuman karena ini buat aku yang gede. No, ini aku, kau di situ. No. Kau di luar, kau di luar. Ya udah aku aja di teras ini. Udah deh, gini aja guys. Pemandangannya kayaknya ini hotelnya lagi direnovasi. Tapi di luar itu ada bagus banget. Bukan bagus sih, ada kolam renangnya ada dua. Di outdoor dan indoor. Sekarang tuh. Eh, kameranya kolamnya. Kita tok-tok Ismi, kita ajak makan. Makan yuk. Yuk, bentar ya. Jangan dihabisin, ntar buat kita bikin mie. Kopros sih kita. Kopros ya deh, kok kendeng. Yaudah guys. Jangan lupa tetap subscribe dan stay tune. Stay tune. Biasa di channelnya Amti yang selalu dinantin. Bang lei nang len hang kep nei. Nan sui pop lei nen lei. Ayo dibeli. Iya. Yaudah. Tetap stay tune, jangan kemana-mana. Jangan lupa di subscribe. Komen di bawah aku harus bikin konten apa lagi ya. Semoga daily vlog kali ini bisa membantu kalian. Let's go! Terima kasih, selamat bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dah!